Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah drama Cina Mandarin yang berjudul The World of Fantasy, drama Cina tahun 2021. The World of Fantasy merupakan drama Mandarin yang memiliki 36 episode. Kalian dapat nonton secara gratis di platform iQIYI setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam. Drama Cina The World of Fantasy dibintangi oleh Adam Fan, Next, Cheng Xiao, Liu Yitong, Niu Xiao, dan masih banyak lagi. Detail tentang drama The World of Fantasy adalah sebagai berikut. Judul adalah The World of Fantasy atau Spirit Realm atau Spiritual Realm. Judul Cina atau yaitu Ling Yu. Genre drama, aksi, petualangan, sejarah, dan fantasi. Negara Cina. Sutradara Liang Guoguan, Ma Huagan. Penulis skenario Guo Baoxian. Produser Li Lijing. Produksi iQIYI, Straw Bears Film, Channel TV iQIYI. Jumlah episode 36 episode. Masa tayang 9 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021. Jadwal tayang Senin, Sabtu, Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sinopsis drama The World of Fantasy adalah menceritakan tentang kisah pemuda bernama Qin Li yang diperankan oleh Adam Fan. Dia berumur 20 tahun. Sejak kecil, Qin Li tinggal bersama kakeknya di kota Lingjia. Dia nampak dingin dan sombong. Selain itu, Qin Li juga ingin jadi yang terkuat. Karena kecelakaan, dia mengalami amnesia dan terlibat dalam persekongkolan. Setelah melalui banyak kesulitan, dia dan kekasih masa kecilnya yaitu Ling Yuxi yang diperankan oleh Cheng Xiao secara bertahap tumbuh bersama di dunia roh. Sekarang, Ling Yuxi telah tumbuh dewasa. Dia berumur 2 tahun lebih tua dari Qin Li. Dia gadis yang polos namun terlihat kuat. Dia berharap bisa menjadi kuat dan bertarung bersama-sama dengan Qin Li. Secara bertahap, Qin Li berusaha mencari kebenaran tentang masa lalunya dan mencapai kultivasi yang kuat dan lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan mentor dan teman baru. Mereka bersama-sama menjadi menjaga dan melindungi dunia. Yu Tiangyou yang diperankan oleh Liu Yitong adalah gadis yang pintar dan licik. Dia pandai dalam memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan hati orang lain. Dia juga punya rasa keadilan yang tinggi. Du Shaoyang yang diperankan oleh Nie Yahou tumbuh dalam keluarga yang tidak seperti harapannya. Ayahnya sangat jahat, bahkan demi sekte, ayahnya rela mengorbankan kepentingan anaknya dan memanfaatkannya sebagai alat percobaan. Karena itu, Du Shaoyang tumbuh dengan kepribadian yang menyimpang. Daftar pemain The World of Fantasy, pemeran utama adalah Adam Fan yang memerankan sebagai Fan Cheng Cheng atau nama lain adalah Fan Cheng Cheng sebagai Qin Li, Cheng Xiao sebagai Ling Yuxi, dan Liu Yitong sebagai Yu Tingyou. Begitulah teman-teman sinopsis tentang drama Mandarin The World of Fantasy. Semoga berkenan dan bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di sinopsis
cerita Mandarin selanjutnya. Terima kasih.